Shalom, mari kita bersama-sama sepakat sehati untuk berdoa dan kita satukan hati kita untuk hidup di dalam kegerakan doa. Mari kita bersama-sama satukan hati kita. Kita membawa hidup kita terlebih dahulu untuk menyembah Tuhan, melekat masuk ke tahta kudus-Nya. Mari bersama-sama membawa seluruh keberadaan hidup kita, persembahkan hidup terlebih dahulu. Ku bawa kepada-Mu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai sembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan sama-sama sembah. Dari mempelai Kristus kami akan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terima
sembahanku yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hati. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu, harap tata kudus-Mu, lahirkan, kuduskan, layakkan kami dan keluarga kami, Tuhan. Kami menyembah berdoa bersama seluruh keluarga kami. Sekarang sampai selamanya.
Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Yeah.
Hari ini kami bersepakat bersatu hati. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau hadir di tengah keluarga demi keluarga. Bahkan kami percaya ketika ada dua atau tiga orang berkumpul sepakat dalam nama Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Hari ini kami bersama-sama merendahkan diri kami, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami tahu Engkau akan mengampuni setiap hidup kami dan bangsa kami, Tuhan. Hari ini kami membawa bangsa kami, Indonesia tercinta, di hadirat Tuhan. Kami tahu hati Tuhan ada di Indonesia. Kami tahu Indonesia sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kami hari ini bersepakat bersatu hati, Tuhan. Kami membawa Indonesia di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan. Dari setiap ujung timur sampai ujung barat, ujung utara sampai selatan, dari setiap pulau demi pulau, Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini. Kalau hari ini bangsa ini juga sedang mengalami pergumulan, menghadapi tantangan, khususnya menghadapi virus corona ini, Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan. Kami tahu Engkau punya rencana yang indah buat bangsa ini, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada, Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi sebagai presiden kami. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang boleh diambil dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang ada, khususnya menghadapi dan menanggulangi virus corona ini, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap langkah-langkah kebijakan yang boleh diambil, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, biar mereka sepakat sehati, Tuhan. Tidak saling menyalahkan, tetapi mereka boleh bergandeng tangan untuk bersama-sama memikirkan untuk bangsa ini, untuk mencari solusi yang terbaik. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan-pemerintahan yang ada dari pusat daerah. Kami juga berdoa untuk Pak Ganjar sebagai gubernur bagi Jawa Tengah. Terus juga berikan kekuatan dan hikmat, Tuhan, untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik. Bahkan bersama jajaran yang ada, boleh bergerak bersama-sama. Dan juga untuk Kota Salatiga, kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap lini-lini pemerintahan yang ada, DPRD, setiap departemen-departemen yang ada, setiap bidang-bidang yang ada, juga boleh bersama-sama untuk bersatu hati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa ini. Kami percaya lewat semua hal yang boleh terjadi, bangsa ini bisa melalui karena pertolongan dan anugerah yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi bangsa ini, Tuhan, khususnya untuk kondisi ekonomi. Kalau hari-hari ini banyak masyarakat yang sudah mengeluh, bahkan kebingungan karena kondisi ekonomi mereka, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, lewat virus corona ini dan kondisi yang dihadapi, kami minta pertolongan, Tuhan. Kami minta ekonomi yang ada terus dipulihkan, Tuhan. Kami percaya bangsa ini terus ada di hadirat Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kondisi sosial politik yang ada, Tuhan. Biar lewat semuanya ini terus semakin stabil. Tidak ada saling menyerang satu dengan yang lainnya, tetapi biarlah kondisi politik semakin kondusif juga, Tuhan. Kami juga berdoa sepakat
hari ini berdoa untuk jajaran pemerintahan, khususnya di bidang keamanan, untuk TNI, Polri yang mereka juga bekerja keras sepanjang hari. Tuhan, kami minta kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka juga terus bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan baik. Terus berikan perlindungan dan proteksi atas kehidupan mereka Tuhan. Kami tahu mereka sudah bekerja keras. Kami tidak mau menyalahkan mereka, tetapi kami justru mendukung mereka di dalam doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami sudah melihat bagaimana TNI, Polri bekerja dengan maksimal. Tuhan, kami juga berdoa hari ini. Tak lupa kami berdoa untuk setiap rumah sakit, tenaga medis, para medis yang ada. Kami tahu mereka sebagai orang-orang terdepan di dalam menghadapi penanggulangan virus corona ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan. Kami sudah melihat banyak pahlawan-pahlawan di dalam bidang kesehatan, mereka juga gugur. Tetapi kami terus mendukung setiap para medis ketika mereka bekerja semaksimal mungkin di dalam doa-doa kami. Tuhan, anugerah-Mu boleh dilimpahkan buat mereka Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu boleh dilimpahkan atas mereka. Kekuatan-Mu boleh dialirkan atas kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga mereka juga Tuhan, supaya keluarga-keluarga mereka terus juga ada di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sepakat sehati dukung mereka di dalam doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikarara Bapak-Bapak. Kami bawa bangsa ini di hadirat Tuhan. Dan kami juga terkhusus bawa kota Salatiga di hadirat Tuhan Tuhan. Kami tahu ketika kami ada di kota ini, ada hal yang harus kami kerjakan, yaitu mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Karena kesejahteraannya adalah menjadi kesejahteraan kami juga Tuhan. Salah satu yang bisa kami kerjakan, kami berdoa bersama-sama, mengerang bersama-sama. Kami minta di hadirat Tuhan, anugerah-Mu boleh dilimpahkan di kota ini Tuhan. Sebagai Indonesia mini, kami berdoa Tuhan, kalau kota ini Engkau sudah anugerahi sebagai kota tertoleran di Indonesia, biarlah setiap sektor yang ada di kota ini boleh bersama-sama memikirkan dan bersatu hati untuk membangun kota ini. Kami berdoa untuk Pak Yulianto sebagai wali kota kami Tuhan. Terima kasih Engkau boleh berikan beliau atas kota kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap hal yang boleh ada, langkah-langkah yang boleh diambil untuk setiap program-program khususnya penanggulangan virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus anugerah-Mu boleh dilimpahkan. Tak lupa hari ini kami juga berdoa untuk setiap anggota masyarakat yang ada di dalam golongan baik ODP maupun PDP maupun juga orang-orang yang sudah terjangkit secara positif akan virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kesembuhan bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi. Kami katakan berkat buat mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan sehingga mereka boleh menjalani semua proses yang ada dengan anugerah yang daripada Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka. Ketika mereka, keluarga-keluarga ini mendukung setiap orang-orang yang ada di dalam baik ODP, PDP maupun orang-orang yang terjangkit virus corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga mereka Tuhan. Juga proteksi Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, kekuatan ada di dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga mereka boleh memberikan support yang maksimal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami buat bangsa ini Tuhan. Terus arahkan mata-Mu buat bangsa ini Tuhan. Terus arahkan mata-Mu buat bangsa ini. Kami akan melihat bahwa bangsa ini terus mempermuliakan nama Tuhan. Dari setiap suku, pulau, bahasa akan terus meninggikan pujian bagi nama Tuhan.
kami bawa bangsa ini di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang apa-apa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Kristus semuanya. Katakan hatiku rindu yang di rumah bersama-sama melihat kemuliaan-Mu. Kehausan hatiku rindu di melihat curahan kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan, tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Di dalam penyembahan kita, mari bawa bangsa ini untuk di hadapan Tuhan menyembah. Berdiri, haleluya. Berdiri mewakili bangsa ini di hadapannya, menyembah kemuliaan-Mu turun. Dan atas nama bangsa ini kami datang menyembah-Mu Tuhan, meninggikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kami. Yesus Kristus sebagai Tuhan atas Indonesia. Kira la bala 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 bangsa Indonesia.
siap Tuhan. Dan di dalam keluarga demi keluarga, kami naik tahta Tuhan. Tuhan bertahta di atas segala pujian keluarga demi keluarga yang ada. Dan di setiap keluarga demi keluarga terdengar seruan Tuhan, pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Kami tahu kemuliaan Tuhan memenuhi Indonesia. Dan kami tahu Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu juga yang menjadi kerinduan kami untuk setiap gereja demi gereja yang ada Tuhan. Biarlah gereja-gereja yang ada terus hari-hari ini Engkau terus penuhi dengan kemuliaan. Dan biarlah keberadaan gereja terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami sebagai tubuh Kristus, kami juga bersatu hati Tuhan, bersepakat bersama-sama untuk anggota-anggota tubuh Kristus yang ada baik di Indonesia maupun di Salatiga khususnya. Kami rindu Tuhan, gereja demi gereja yang ada hari-hari ini bisa boleh melihat rencana dan isi hati Tuhan, sehingga gereja juga bisa tampil bersinar, gereja juga bisa berdiri sebagai pengantara antara umat dan Tuhan, tetapi juga bisa menjadi berkat buat lingkungan, komunitas, dan kota yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu banyak gereja yang ada di Indonesia yang Tuhan sudah adakan di bangsa ini Tuhan. Kami rindu dan kami bersepakat sebagai hamba-hamba Tuhan bersama-sama. Biarlah kami para hamba-hamba Tuhan, kami para gereja-gereja Tuhan, boleh bersatu hati, sepakat. Kami mengucap syukur untuk kegerakan-kegerakan doa yang boleh terjadi juga hari-hari ini. Baik secara jaringan doa nasional, baik secara korporat bersama-sama di bangsa ini, maupun secara regional demi regional yang ada. Kami terus bersatu hati Tuhan, biarlah setiap gereja-gereja yang ada ini menyatukan hati untuk terus mencari kehendak Tuhan dan bersama-sama berdoa. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk gereja demi gereja yang ada, khususnya untuk di Salatiga hari ini Tuhan. Kalau banyak gereja yang ada di kota ini, kami tahu Tuhan juga punya rencana yang indah atas kota ini karena adanya keberadaan gereja. Tapi kami juga berdoa hari ini untuk gereja demi gereja yang ada dengan berbagai denominasi yang ada. Biarlah kami tetap hidup di dalam kesatuan. Kami tidak saling merasa lebih hebat, kami tidak merasa saling lebih unggul satu dengan yang lainnya, tetapi kami merasa dan melihat bahwa satu gereja demi gereja lain saling membutuhkan, dan kami bisa bersinergi bersama-sama, khususnya untuk hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa kalau secara fisik ibadah-ibadah di gereja-gereja tidak bisa dilakukan, kami terus berdoa supaya gereja demi gereja yang ada boleh terus melayani jemaat dengan sarana yang ada, media yang ada Tuhan. Kami tahu bahwa api Tuhan terus harus dinyalakan supaya roh mereka tetap terus menyala Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, bersepakat bersama, bersatu hati untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Salatiga, bahkan untuk gereja-gereja yang ada di bawah atau di dalam kerjasama BKGS Tuhan. Ada 96 gereja yang ada, kami berdoa sepakat Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini juga sedang bergumul Tuhan. Kami satukan hati Tuhan, jamah kehidupan mereka Tuhan, cukupkan Tuhan, perlengkapi kehidupan mereka Tuhan. Kami sebagai rekan-rekan sepelayanan
kami mendukung mereka di dalam doa Tuhan, di dalam pergumulan-pergumulan mereka, di dalam pelayanan juga. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah, tetapi semua diizinkan Tuhan untuk kebaikan. Biarlah kami boleh saling menopang satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program-program yang diadakan, untuk setiap gereja-gereja lokal yang ada dengan ibadah-ibadah online. Kami rindu lewat semua yang dikerjakan ini terus membawa hadirat Tuhan bagi keluarga demi keluarga, jemaat demi jemaat yang ada. Walaupun secara fisik jemaat tidak bisa datang ke gereja, tetapi mereka terus bisa merasakan hadirat Tuhan. Mereka terus bisa merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hal yang boleh dikerjakan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa supaya setiap gereja-gereja yang ada ini juga boleh berdampak, boleh menjadi berkat buat kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh dikerjakan untuk BKGS, untuk gereja-gereja yang ada di kota ini Tuhan. Kami hari ini sepakat mendukung mereka di dalam doa-doa kami. Tak lupa hari ini kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga. Kami tahu isi hati Tuhan ada di dalam keluarga. Bahkan kami melihat bagaimana kerinduan Tuhan, pemulihan terjadi di dalam keluarga. Pemulihan itu ada di dalam keluarga. Hati Bapa berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada Bapa. Itu yang Engkau rindukan di tengah-tengah keluarga Tuhan. Hari ini kami bersepakat bersatu hati, pemulihan keluarga terjadi hari ini Tuhan. Lewat kondisi yang ada, mereka harus ada di rumah, tetapi biarlah digunakan itu waktu-waktu yang ada untuk membangun kebersamaan, membangun keintiman di dalam keluarga, membangun mesbah di dalam keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga hubungan yang retak hari-hari ini boleh dipulihkan. Hati yang terluka hari-hari ini di dalam keluarga boleh dibalut kembali. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih kalau keluarga demi keluarga ini boleh ada. Kami percaya Tuhan, terus hadirat-Mu nyata atas keluarga demi keluarga yang ada. Bahkan kami berdoa hari-hari ini, kalau mungkin banyak keluarga mengalami pergumulan, khususnya di dalam ekonomi, karena tidak bisa bekerja, karena penghasilan mereka terbatas. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah Engkau tarik di dalam kehidupan keluarga. Kami percaya berkat Tuhan juga bisa diulurkan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja atas kehidupan keluarga demi keluarga. Keluarga boleh menjadi gereja-gereja di dalam rumah-rumah mereka. Keluarga boleh menjadi mesbah-mesbah yang hidup, mempersembahkan pujian, ucapan syukur di dalam kehidupan mereka Tuhan. Anak-anak boleh bangkit lagi dengan nubuatan-nubuatan. Orang-orang tua boleh bangkit lagi dengan keimaman dan kenabian mereka Tuhan. Sehingga justru di dalam keluarga-keluarga ini, kami percaya Tuhan, kekuatan rohani itu boleh mengalir, sehingga keluarga semakin kuat di dalam kehidupan-kehidupan rohani mereka Tuhan. Kami percaya istri, suami, anak-anak boleh menjadi tiang-tiang doa yang sungguh luar biasa. Perkataan-perkataan profetis boleh mengalir dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa keluarga demi keluarga yang ada menjadi bagian yang menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika keluarga ada pemulihan, gereja ada pemulihan, kota ada pemulihan, bahkan bangsa ini mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas keluarga demi keluarga. Bangkitlah hai keluarga-keluarga, bangkitlah menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi, memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu,
agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saya mengajak mempelai Kristus yang ada di rumah, dalam keluarga. Mari gandeng tangan saling mendekat. Dalam satu keluarga, mari satukan hati. Bersama-sama sekarang kita pujikan pujian ini sebagai doa bersama. Mungkin hari-hari kemarin, hari-hari yang lalu banyak luka yang telah terjadi dalam keluarga. Tapi biarlah pemulihan keluarga pada saat sekarang ini boleh terjadi. Karena keluarga pulih, kota pulih, bangsa pulih, bahkan bumi ini pulih. Kebenaran firman Tuhan akan selalu muncul dari keluarga. Oleh sebab itu mari bersama-sama satukan hati. Dan semua mengangkat hati di hadapan Tuhan dan berdoa dengan pujian ini. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Sekali lagi, jadikan kami satu. Kami lepaskan damai sejahtera, kerukunan, sukacita, persatuan dalam keluarga demi keluarga. Malam hari ini lawatan Tuhan menyatukan keluarga, menyatukan dalam doa, memulihkan kota, memulihkan bangsa. Terima kasih Tuhan. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari katakan, jadikan satu, jadikan kami satu. Kan kami satu. Sembah sekali lagi. Sembah dalam satu roh. Haleluya. Sembah dalam kasih. Oh, setiap keluarga. Sembah dalam kesatuan melayani Tuhan.
bersatu malam ini Tuhan hanya menggenapi Engkau. Apa yang menjadi kerinduan kesatuan keluarga demi keluarga kasihmu ya terjadilah di setiap keluarga bagi kami Engkau segar sekali lagi bersama keluarga bersama keluargaku melayani Tuhan bersatu selamanya mengasihi Engkau tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan bagi kami Engkau segalanya bagi kami Engkau segalanya bagi kami Engkau segalanya sebab kami tahu Engkaulah segalanya bagi keluarga kami dan kehidupan kami Tuhan biarlah terus kami hidup di dalam doa-doa kami terus berharap hidup di dalam pengharapan dan kasih kami di dalam Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih biarlah malam hari ini mari kita bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang ada, kita akan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang berbuat jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami katakan berkat atas keluarga demi keluarga, dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus boleh menyertai kehidupan kita pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.